Hai, Seto Goer, selamat datang kembali di video kami. Apakah kamu memiliki mental yang kuat? Kekuatan mental mengacu pada seberapa tangguh dan percaya diri kamu berada di bawah tekanan, stres, dan tantangan yang muncul dalam hidup. Ada berbagai faktor yang dapat membahayakan kekuatan mental tanpa kita sadari. Namun sebelumnya, kami informasikan bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun, justru dibuat untuk membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kekuatan mental. Nah, Safe to Goers, mari kita mulai topik bahasan kali ini tentang 6 kebiasaan yang mungkin membuat mental kalian lemah. 1. Memiliki pola pikir negatif. Seberapa seringkah kalian menemukan diri mengeluh tentang ketidaknyamanan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kalian memperhatikan orang-orang di sekitar yang selalu menyebutkan skenario kejadian yang lebih buruk? Kamu mungkin terkejut melihat bagaimana hal negatif yang kamu pendam dan ekspresikan. Sementara, hal-hal yang salah tidak bisa kita hindari. Justru, cara kamu bereaksilah terhadap situasi ini yang merupakan salah satu indikator kekuatan mental. Faktanya, para peneliti Stanford mengatakan bahwa cara kamu merasakan menentukan apakah orang lain dapat berdampak negatif pada emosi. Secara khusus, mereka menemukan bahwa mereka yang ingin tetap tenang tidak terpengaruh oleh orang yang marah dibandingkan mereka yang ingin merasa marah. 2. Tidak mengekspresikan diri. Apakah kalian memiliki tempat untuk mengekspresikan emosi? Memiliki ruang untuk emosi, apakah dengan menulis sebuah jurnal atau berbicara pada orang yang kalian cintai? Hal ini sangat penting untuk kesehatan mentalmu. Emosi berfungsi untuk membimbing, sementara di sisi lain ada yang beranggapan bahwa membuka diri dianggap sebagai kelemahan. Padahal kemampuan untuk mengekspresikan diri adalah tanda bahwa kita memiliki ketahanan mental yang kuat. Sebuah makalah penelitian oleh Patel and Patel melihat efek yang menekan emosi terhadap kesehatan mental dan menemukan bahwa hal itu dapat menyebabkan depresi. Jadi, bagaimana kalau menyisihkan waktu untuk mengungkapkan perasaan kalian? 3. Berfantasi alih-alih visualisasi. Apakah kalian mendapati diri terus-menerus melamun tentang hal-hal besar yang ingin kalian capai, tetapi tidak pernah benar-benar mengambil tindakan untuk mewujudkannya? Visualisasi adalah tentang bagaimana membayangkan masa depan, tidak seperti berfantasi, karena visualisasi melibatkan penetapan tujuan dan rencana yang jelas. Fantasi adalah tempat yang baik untuk memulai, sementara visualisasi membuat rencana menjadi lebih jelas dan hasilnya membuat kalian tetap termotivasi. 4. Tidak memiliki waktu untuk hubungan pribadi. Kapankah terakhir kalian berbicara dengan teman atau anggota keluarga? Menjaga komunikasi selama masa pandemi bisa dirasa sangat sulit daripada sebelumnya. Tetapi tidak meluangkan waktu untuk orang yang kalian sayangi akan membuat kalian merasa terisolasi. Karena orang yang kuat secara mental mampu mengenali pentingnya memiliki support system yang sangat baik. Sebuah studi oleh Sansom and Dunn menemukan interaksi sosial dengan ikatan kuat dan lemah ternyata berkontribusi pada kesehatan mental kita. 5. Mencoba mengendalikan segalanya. Apakah kalian memiliki semua aspek spesifik kehidupan yang kamu petakan dalam pikiran? Seperti ketika kapan kalian akan memiliki rumah yang sempurna saat kamu sudah menikah dan mempunyai anak? Mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekitar kemungkinan akan berakhir dengan merugikan diri sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Jika kalian terlalu terpaku pada satu jalan, mungkin pikiranmu akan tertutup dan kehilangan peluang yang mungkin akan muncul. Sementara, terlalu terpaku pada satu peta juga dapat mempersulitmu untuk menangani hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Hidup tidak dapat diprediksi dan bagian penting dari kekuatan mental adalah mampu menerima bahwa tidak mungkin untuk mengendalikan segalanya. 6. Khawatir dengan apa yang orang lain katakan dan lakukan. Apakah kalian mencari validasi dari orang lain? Apakah kalian membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar? Terus-menerus melakukan sesuatu demi orang lain mungkin merupakan tanda kelemahan emosional. Dan dampak dari melakukan hal-hal untuk menyenangkan orang lain dapat membuat dirimu melupakan apa yang lebih penting dari hidupmu. Demikian pula, membandingkan diri dengan orang lain dapat menurunkan motivasi. Jadi ingatlah bahwa setiap orang menjalani hidup mereka dengan kecepatan yang berbeda dan kehidupan yang paling penting untuk difokuskan adalah kehidupan kalian sendiri.
So, safe to goers, inilah 6 kebiasaan yang mungkin membuat kalian lemah secara mental. Apakah kalian merasa relate dengan kebiasaan yang tadi disebutkan? Jika demikian, ingatlah bahwa mengenali kelemahan mental adalah langkah pertama untuk membangun kekuatan mental itu sendiri. Meskipun terdengar menakutkan, hal terpenting adalah jangan menyerah untuk melatih diri sehingga tetap tegar dalam menjalani kehidupan. Bagaimanapun, kekuatan mental adalah tentang seberapa rajin kamu untuk mencoba melakukan yang terbaik. Beritahu kami di kolom komentar tentang kebiasaan apa yang mungkin akan kamu tingkatkan. Semua referensi yang digunakan dicantumkan juga di dalam box deskripsi di bawah ini. Seperti biasa, terima kasih telah menonton. Jangan ragu untuk klik like, share, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng untuk mendapatkan lebih banyak konten psikologi dan kesehatan mental lainnya. Sampai jumpa.